Pembunuh perempuan Banyuwangi yang mayatnya hangus terbakar ditangkap. Pelaku pembunuhan terhadap korban Rosidah 17 tahun perempuan yang ditemukan hangus terbakar di kebun desa Pondok Nongko, Kecamatan Banyuwangi telah tertangkap. Putri sulung dari pasangan Susiana dan Romli, warga lingkungan Papring, Kelurahan Kecamatan Kalipuro itu tewas dalam keadaan yang mengenaskan, seluruh tubuhnya hangus. Pembunuh perempuan Banyuwangi yang mayatnya hangus dibakar akhirnya alhasil ditangkap polisi Selasa 28 Januari 2020. Polisi temukan luka lebam pada mayat hangus terbakar di Banyuwangi. Mayat yang terbakar di Banyuwangi dengan sandal korban jadi petunjuk keluarga. Dari pantauan di Mapolresta Banyuwangi, sang pelaku yang berbadan gemuk dan memakai baju tahanan serta menutup kepala dikawal tim Satgas Garda Blambangan. Kapolresta Banyuwangi Kombespol Arman Asmara Syarifuddin membenarkan penangkapan pelaku pembunuhan yang sadis tersebut. Pelaku adalah satu tempat kerja dengan korban, kata Kombespol Arman Asmara Syarifuddin Selasa 28 Januari 2020. Arman menegaskan kematian Rosidah berdasarkan hasil pemeriksaan tim Lab4 Polda Jawa Timur, yakni tewas akibat dicekik sehingga korban mengalami kekurangan oksigen. Itu dikuatkan dengan bekas cekikan yang ada pada leher korban. Yang bersangkutan atau korban diduga setelah dibunuh lalu dibakar, tegasnya. Rosidah sebelumnya pamit berangkat kerja dengan mengendarai motor Honda Beat Monopol P2249 UH pada keluarganya. Kini pelaku masih dalam tahanan Polres Banyuwangi. Priya Sakti, JEKA TV Banyuwangi, melaporkan.